Berarti kan mesti ada apa produksi yang continue ya. Produksi yang continue. Nah, biasanya lu bikin itu buat ngangkat atau buat nge-upload apa vlog lo tuh berapa lama sekali? Sebulan berapa berapa oh, iya. berapa video biasanya yang lo angkat? Kita masih dalam tahap proses apa sih sebenarnya mobil ngebangun satu visi atau misi yang sama-sama tim gitu ya. Oh, di timnya dulu. Jadi lu internalnya apa kan memang pertama jadwal kita juga untuk ketemuan karena mereka-mereka tuh orang-orang yang memang sukarela untuk ngebangun ini sama-sama gitu. Oke. Dalam artian bukan satu orang yang punya. Bukan orang yang di-hire profesional gitu. Nah, bukan. Jadi kita punya satu kesatuan yang rata gitu ya. Ini bikin apa nih, bikin apa gitu gitu. Nah, kita punya job desk masing-masing untuk masing-masing konten. Gitu kan. Ya udah, jadi kita masih ngebangun lah. Jadi berapa kali misalnya seminggu berapa kali bisa ngangkat? Enggak stabil. Bahkan seminggu pun juga enggak bisa keangkat. Enggak ada uploadan. Seminggu. Oh gitu, seminggu bisa kan? Seminggu dua kali atau gitu. Jadi kalau di rata-ratanya sementara ini sebulan masih 4 lagi. Kalau di rata-ratanya seminggu sekali. Seminggu sekali jadi sebulan bisa 4. Oke, Pak. Masih termasuk rutin loh sebulan 4 nih, berarti masih bisa dibilang rutin ngangkat ya. Nah, tadi kalau misalnya masalah proses nguploadnya, nah berarti kan pasti ditungguin tuh sama orang, gitu kan? Nah, lu memanfaatin nggak tuh momen mereka nunggu, pastinya kan, subscriber lu nunggu dengan apa istilahnya? Ya, strategi lu apa tuh selama menservis selama mereka nunggu tuh biasanya lu kasih apa buat mereka? Misalnya gini, kayak gue punya misalnya kan gitu, gue selama nunggu proses jadi di upload, biasanya gue akan kembali ke narasumber yang ada buat nonton lagi, ngobrol lagi hasil yang wawancara yang kita lakukan. Jadi sambil nunggu itu, sambil gue juga strateginya nyari mereka supaya mereka bisa ngubungin teman-teman mereka supaya ngeliat video nanti yang akan diputar. Jadi istilahnya kayak semacam preview gitu loh, preview orang gitu. Nah biasanya strategi kalian apa yang kalian lakukan buat karena namanya media gitu kan? Ya kalau gue sih sambil nunggu produksi video baru gitu ya. Biasanya teman-teman di sini kalau punya ide terkait tentang konten yang kemudian nanti diangkat, biasanya kita diskusi dulu. Oh gitu. Terus kita coba lihat beberapa sumber gitu. Okay. Yang bisa dijadikan apa ya, mungkin dalam tanda kutip rujukan gitu ya. Okay. Biasanya kita coba cari apa sih yang memang sedang tren gitu. Mungkin fokusnya di dunia otomotif gitu. Biasanya kan kalau yang sekarang orang lebih ngelihat atau lebih menginginkan motif motor-motor retro gitu kan, terus aktivitas retro yang klasik gitu. Ini kan satu kesulitan sih sebenarnya kalau misalnya kita angkat. Ya karena itu kesulitan, lu ngatasinnya kayak apa ya? Maksud gua kan justru itu kita coba mix mana nih kira-kira yang memang kita buat simpel gitu. Okay. Kalau misalnya ini ngebosenin nggak ya? Kalau misalnya masukin ini ngebosenin nggak ya? Itu jadi pembahasan kita untuk kedepannya sih. Okay. Kira-kira gua ngerti. Jadi selama lagi ngadepin sebuah kesulitan, di situ kalian manfaatin buat ngambil angle yang bisa dimanfaatin duluan buat diangkat gitu kira-kira kan gitu. Kira-kira ya begitulah mungkin ya. Supaya medianya terus bisa dilihat orang gitu kan, karena kan sayang banget kalau misalnya medianya udah ada tapi kontinuitasnya nggak terjaga. Jadi kehilangan viewer lagi, keren. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih. Dari sekian banyak konten yang udah dibuat, gitu ya, dari sekian banyak konten yang udah dibuat, feedback dari viewer lu sendiri seperti apa sampai hari ini? Sementara
masih banyak yang positif sih nilainya. Ya, masih positif. Ya, dari dilihat dari komentar-komentarnya itu ngerasa terinformasi gitu. Oke. Ya walaupun kata dua kata itu maaf atau keren atau apa gitu, kita anggap feedback positif. Oke. Kalau buat Tuan sendiri, Ra? Ya karena kita niatnya nyenengin orang ya. Ya karena kan kita apa coba ngebangun apa istilahnya itu profiling mereka gitu ya, selama mereka berkendara. Ya responnya sih karena awal niatnya ingin nyenengin orang, ya responnya ya selalu senang. Selalu senang. Gitu. Nah, gitu aja wawancaranya. Thank you banget Bang Indra, thank you banget Ferry. Fred, jangan lupa kalian subscribe di channelnya di atasbila.com. Nanti linknya gue kasih di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe buat Rio Channel. Sekian aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari gue Ranu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Nggak tahu ini ngeliat dulu ngobrol ngerekam ini ngerekam.